Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menggelar razia malam mengamankan wilayah timur Jakarta. Malam ini kita tetap melaksanakan antisipasi keamanan. Kita melaksanakan tugas razia malam hari untuk mengantisipasi setiap kejahatan malam hari ataupun tawuran-tawuran warga di wilayah Metro Jakarta Timur. Razia malam ini dipimpin langsung Aibtu Maryono, Kepala Tim 1 Raja Wali. Doa mulai. Selesai. Langit Timur Jakarta mengiringi gelaran razia Tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur. Tim Raja Wali langsung melesat ke Cipinang Muara Jakarta Timur. Ada laporan pencurian dengan pemberatan alias begal. Ramai warga mengerumuni salah satu rumah. Ternyata ada dua pelaku berinisial MS dan MT yang telah diringkus. Tim Raja Wali harus tetap waspada dan bekerja efektif agar tak terjadi keributan di lokasi. Benar saja, saat pelaku digiring ke mobil patroli, amarah warga tak terbendung. Sorak-sorai penuh amarah dilontarkan. Ricuh tak terhindarkan. Petugas langsung melesakkan kedua pelaku ke dalam mobil cepat-cepat. Mobil patroli segera meluncur ke Polsek Jatinegara. Inilah korbannya, salah satunya bernama Tukiman. Ia merasa beruntung dengan kehadiran tim Raja Wali. Motor miliknya berhasil ditemukan usai petugas menginterogasi kedua pelaku. Mama masih di mana?
Tadi yang dua orang itu apa? Saya apa? Nah, yang tadi dua orang apa? Kira-kira yang diamankan? Ya, yang kalian wargain tadi? Pelaku apa itu? Pencuri motor sama apa, Pak? Saya hilang. Punya HP-nya? Iya. Dia dijual. Abang ini motor. Motor. Yang sudah diposting. Iya, sudah diposting. CCTV kagak ketahuan Pak, waktu itu udah dicek, cuman nggak ketahuan. Dari CCTV-nya samar-samar dua orang itu? Dia lewat. Jalan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, telah tertangkap tangan pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian kita hampiri dan kita telusuri ternyata benar, dan bahkan hampir-hampir jadi korban massa. Oleh karenanya sudah diamankan oleh pihak polisi dan Polsek Jatinegara. Kemudian kita evakuasi demi keamanan tersangka. Kemudian kita amankan, kita bawa ke Polsek Jatinegara untuk ditindaklanjuti, baik penyidikan dan penyelidikannya.